Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden yang kami hormati, transformasi digital bukan sekedar tren global, tapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan accountable dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi memiliki potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata yang kita butuhkan saat ini dan di masa depan. Sampai dengan Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40%. Dalam proyek ini adalah manfaat nyata dari sistem e-katalog. Sebagai bagian dari komitmen untuk terus melakukan perbaikan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan BUMN Telekomunikasi PT Telkom Indonesia melakukan pengembangan sistem e-katalog dari versi 5.0 yang digunakan saat ini menjadi versi 6.0. Melalui pengembangan versi 6.0 ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh pengadaan barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran sampai dengan pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform. Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa. Setidaknya terdapat 5 dampak positif, Bapak Presiden, yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% pengadaan. Yang kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, ini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Yang keempat, peningkatan partisipasi penyedia, karena dengan sistem online, penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi